Rek, iki lho aku saiki di ada di Istana Gunung Mas 27 di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Jalan Mantup ya. Nah, ini saya akan mereview semuanya. Oke, sekarang saya akan masuk di Istana Gunung Mas. Ini tempatnya seperti gini ya. Jadi seperti bekas galian di sana juga, tepatnya kalau pas kita kesini panas-panas atau siang hari itu pasti panas ini. Oke, kita masuk ya di jembatan Sakit Hati. Ini jembatannya sini ada kayak danau. Mungkin bekas galian ya. Oke, kita masuk. Tadi saya bayar tiket masuk itu 20.000. Sebelum masuk ke sini itu kita akan disuruh bayar sebesar 2.000 rupiah saja di depan situ. Jadi total untuk dua orang itu 22.000 ya. Nah, di situ ada ini prasasti Gunung Mas 27. Saya coba dilihat sih. Ini terbuat dari apa ini? Walah, batu yang dicat. Ini cuma batu nih. Tempatnya lumayan luas sih. Dan di sini juga ada patung burung. Ah, itu welcome to Istana Gila 27 Gunung Indah Lamongan. Cantik. Nah, coba kita masuk ya. Istana Gunung Mas 27. Masuk apa sini dulu aja. Nih. Nih dibuat ada juga ada patungnya Dewi nih. Gak tahu dia siapa. Bagus ya, seperti kayak di Bali. Lihat, di sini juga ada dikasih juga pohon kamboja ini. Nah, ini seperti kayak apa ya? Aku bilang itu suasananya kayak di Bali ya. Dibuatkan nih, bagus sekali kalau kita lihat. Nih, ada kolam nih. Ayo kita jalan lagi. Lihat di sebelah kiri nih, dibuat seperti rumah-rumah ya. Oh, bagus kan? Ini juga di sini. Rumah makan. Ini cuman sebagian aja sih. Jadi tidak bisa masuk ya. Dikunci kayaknya ini. Coba ya. Oh iya, dikunci. Ini tempatnya juga bersih sekali. Di sebelah kiri ada danau. Ini ada lesehan di sini. Coba apa kita kesini dulu ya. Yo, di sini nih. Nah, dibuat juga di rumah. Ada ini pintunya juga, lihat. Ini pintunya. Ini seperti kayak di Melancu Bantalun ya. Rumah mini gitu. Tapi di sini ornamennya seperti rumah kayak di Bali ya. Di Bali tapi semi Cina gitu ya. Lihat. Ada lampionnya juga. Kita jalan lagi.
mentok ya, hanya ada 3 rumah saja. Oh, itu ada di sana juga. Oke, kita kembali aja. Cuma di sini ada kolam. Ada kura-kura juga di situ. Ini kolamnya. Ini kalau di rawa terus kalau dibuat apa kolam renang juga bagus ini. Oke, sedikit kita jalan lagi. Coba kita ke sana ya. Itu Gunung Mas Big Market. Wih, bagus ya. Ini tempatnya bagus sekali. Tertata rapi. Coba kita masuk. Oh, disediakan tempat duduk juga di sini. Ini salah satu wisata yang ada di Lamongan selain ada di WBL atau di Awa Gua Marani. Di sini juga bisa ya kalian untuk ada di sini, wisata di sini bagus loh. Saya pas ke sini juga pas pagi jadi masih sepi ya. Tuh ada kolam itu. Itu kolam main kayaknya. Oke, kita jalan ya. Ini sepertinya tempat untuk makan di sini. Tapi masih tutup tuh. Lihat. Oh, tutup. Coba kita jalan ke kandang kuda. Mana nih? Ini ornamennya banyak yang seperti di Cina ya. Ini juga ada lampionnya juga di sini. Ini cukup murah sekali kalau termasuk per orang aja cuma 10.000 kok. Masuk di sini hanya 20.000. Cuman tadi di depan di tarif untuk masuk mungkin untuk ini warga masyarakat ya. Cuman 2.000 rupiah saja. Coba kita naik sini. Nah, itu gunung emasnya di sana sepertinya. Luas ya. Luas sekali tempatnya. Coba di sini. Kita sini dulu ya. Dilarang naik tebing, berbahaya. Dan kita coba aja masuk sini dulu. Masuk sini. Wah, ini lo tebingnya. Ini kayak bekas galian ini memang. Dan dijadikan wisata. Itu kayak ada tandon air ya di sana ya. Coba di sini. Di sini tanahnya warnanya kuning ya. Dan dinamakan Gunung Mas mungkin ini ya. Karena warna tanahnya kuning. Ini air yang sepertinya bekas galian hujan dan ada airnya juga di sini. Ini kita naik dulu aja ke sini. Kita coba ya sampai sana ya. Sudah. Itu kayaknya tandon air deh. Oke, kita turun lagi. Nanti kita ke situ ya. Tuh di sana tuh. Oke. Kita ke sana. Di laman sini ini kalau dimantup sendiri hanya ada satu apa wisata aja ya. Saya sudah pernah mereview juga hampir semua tempat wisata di Lamongan. Seperti WBL sudah, tapi belum saya videokan ya. Kita turun aja di sini. Ini juga enggak apa kalah bagus juga.
sama yang ada di apa Gua Maharani juga. Di sini adalah rumah burung. Ya, Pak. Eh, sana coba. Ini kita lurus saja. Untuk kalian yang ada di untuk mampir pas ada di Lamongan, coba mampir di sini. Ini salah satu wisata di Lamongan. Selain di WBL atau di Gua Maharani, tepatnya di daerah Mantup. Coba kalian nanti apa kalian apa Google Map pasti ketemu tempatnya. Enggak, mungkin dari Lamongan kota 15 kilo mungkin ya. Coba kita ke sana. Itu apa itu? Jublang. Jublang Bluron Gunung Mas 27. Jublang itu artinya kayak apa ya? Semacam kayak stik kolam lah jublang itu. Bluron itu kayak orang renang. Itu bahasa Jawanya mungkin ya. Ya juga apa kreatif sih. Ini adalah tebing bekas galian dijadikan tempat wisata. Ya, saya nilai juga bagus nih. Apa kreatif lah. Warganya semua juga apa kreatif semua. Kalau ini saya nggak tahu, ini apakah dikelola dengan warga sekitar sendiri atau dikelola dengan Pemda atau gimana, saya nggak tahu ya. Atau dikelola sama Pak Lurah atau gimana, saya juga nggak tahu ini. Yang saya tahu adalah bekas galian yang dijadikan tempat wisata ya. Ini sebenarnya ini kalau dikasih ada ya, ini kalau dijadikan kolam renang bagus ini. Pasti ramai di sini. Tapi masih kosong, mungkin baru ini ya. Coba kita jalan ke arah sini, lihat. Sini aja. Naik janda. Enak ini naik janda ya. Enak pol. Ketimbang naik kuda, enak naik janda. Enak. Coba kita naik sini ya. Oh, ini kolam renang tapi masih belum jadi ya. Kemenan. Kalau sana sudah mulai jadi ya. Mungkin untuk apa durasi di video kali ini agak panjang lah, sedikit ya mungkin ya, karena saya maunya itu mengeksplor semuanya, saya review semuanya ya. Tuh, kita turun lagi, kita coba ke sana aja ya. Turun ke kolam renang itu. Turun ke situ. Lihat mana turunnya. Nah, lihat sini turun, lihat situ ya, situ Bogor ya. Kita turun aja. Mudun, nek gak ngerti turun ya mudun. Untuk warga sini mungkin gak bayar ya. Berhubung saya dari Surabaya ya bayar. Eh, lewat sini lah. Ora iso lewat situ. Oh. Mencolot ah. Bisa. Coba kita lewat sini ya. Ini jalan yang belum jadi tapi dilewatin aja. Enggak bisa loh. Isok tal mencolot.
Yang coba ayo. Setelah kita turun dari sini tadi, ini kolamnya. Nah, ini kolamnya. Ini kolam yang masih belum jadi, ini cukup. Kalau buat anak-anak ini enak ini. Paling 50 cm ini. Enggak apa terlalu dalam. Ini tadi bawa apa kan tuh ganti baju enak. Menggemeng aja. Ini kolamnya yang masih belum jadi ya. Mungkin masih renovasi di sini. Masih di aspal ini. Apa namanya? Oh, dicor ya. Sang kepala di aspal berdoa. Lo lemu ganteng. Pinter aduhai. Oh. Sana masih wilayah desa di sana. Ada wisata PPPP-an. Kalau sini dalam ini. Ini ada PPPP-an. Ini apa bayar dah? Tapi masih kosong. Belum ada orangnya ya. Kita tunggu sampai sini aja. Ini tempat tunggunya buat orang lihat atau nunggu di saat untuk main PPPP-an. Aduh, itu Gunung Mas. Itu juga masih apa ya namanya ya? Ya, dibuat seperti apa gundu-gunduan lah. Apa itu jenis gundu-gunduan ini? Pembatas lah seperti itu. Setelah dari tadi itu kita menuju ke sini dulu ya. Tadi kita dari apa BBBB-an ya. Yang untuk anak-anak kecil-kecil. Jadi kita ke sini ayo. Di sini banyak burung darahnya. Itu ada rumahnya tuh gede. Di sana. Ini enak di sini. Awalnya pas dingin lagi di sini enak. Ini dibuat seperti taman-taman ini. Dan kita akhiri ya untuk video untuk kali ini di Gunung Mas 27 di Kabupaten Lamongan di Kecamatan Mantup ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan bye. Dan untuk video kali ini nanti tunggu di video selanjutnya.